Saya berterima kasih kepada bosku, Majid Channel. Terima kasih sudah bertanya. Saya menjawabnya lewat video ini. Jumpa lagi teman-teman, saudara, sobatku semuanya. Apa kabar? Semoga kita semuanya kabar baik, sehat, dan sukacita. Dan bagi-bagi yang kelemahan tubuh atau sakit, semoga cepat sembuh. Apapun profesi kita, tetap semangat menjalani aktivitas hidup kita. Dan bagi yang bersantai, ambil secangkir kopi, santailah. Dan selamat menonton. Dan kali ini kita mau buat satu video lagi. Nah, ada pertanyaan teman kita, sahabat kita, yang saya sebut nama channelnya Majid Channel. Nah, dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya, tekan subscribe-nya dan nyalakan lonceng biar Anda tidak ketinggalan mengetahui ketika video menampilkan video baru. Dan saya ingin menjawab pertanyaan Majid Channel. Beliau bertanya, jenis sawit apa, bos? Kok empuk? Sebenarnya saya sudah menjawab lewat komentarnya, tapi saya mau ingin menjawab lewat video juga biar ada kontennya. Dan oke, jenis sawitnya ini biasa disebut buah batu. Tapi saya pun terus terang saya belum mengerti ini jenis bibit apa karena saya belum pernah bekerja di pembibitan. Dan sudah begitu lama saya bekerja di perkebunan sawit, tapi jenis bibit sawitnya ini, jenis-jenisnya saya belum terlalu memahami. Cuma dan soal empuknya, kebetulan pemilik kebun yang saya kerjakan ini baru selesai pupuk, sehingga pelepahnya apabila didodos atau ditombak, oh sangat empuk. Dan disertai juga alat kerjanya pun lumayan mantap, bagus alat kerjanya, tajam. Dan dari cara kerja juga, cara kemahiran kerja kita kan masing-masing kita pemanen. Kemahiran kerja kita kan berbeda-beda, tapi tergantung dari cara kerja kita, teman-teman. Kalau kita kerjanya posisi berdiri, kerjanya itu tidak pas di posisinya, biarpun alat kerjanya tajam, sawitnya pelepahnya ampuh, tapi kalau posisi berdiri kita salah, jelas tidak tajam, tidak ampuh pelepahnya. Dan sampai di sini sudah video ini, dan mohon dukungannya, tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada bosku, Majid Channel. Terima kasih sudah bertanya, dan saya menjawabnya lewat video ini. Sekali lagi, bagi Anda yang baru menemukan Majid Channel, mohon dukungannya, tekan tombol like, comment, dan subscribe. Wih, didi, buahnya mantap, merah merona. Jenis buah seperti ini, apabila kita angkat, lumayan berat juga. Walaupun buahnya kecil-kecil, tapi wih, berisi, padat jenis buah seperti ini. Oke, kita lanjut.
Sampai di sini sudah video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam tandan berduri.